diungkapkan di awal. Geus dibejakeun di awal. Tapi kan bisi pajarkeun bohong. Eta di BAP aya. Terus yang bisa bawa kendaraan itu yuris, Bu. Apa nih nu mobil ge eueuh cirik jari heuh aing kokon na make eta moal aya atuh. Ari make sarung tangan mah. Kan ge ya. Bayar sapan danu dulu katanya. Mati agai dan teh mesti ngeh tapi lah bisa muka lain iya dan saya pernah ngomong ke tanya ke mau ngecek urusan acara dah iya mati salah mesti ngeh pulen dah masih nanaun kita jalan mabat saya mesti nyawa di mana mana ke cuma memang oke lama itu ngecek acara maaf tadi itu nana mengapa dia kan anti lelah memang biasa coba nawa ada mata. Amun si Danu mah ieu. Heeh, sareng pas eta. Ieu si Danu mah ieu samana-mana. Ai Danu mah samana. Ya. Apa jadi dalamna aya skenario-skenario seperti itu? Ya. Ya bukan sebelum Heri ieu. Heeh. Jadi si Danu mah diselamatin ku sa Kades. Heeh. Nah, selamatin ku Kades didampingin teh MC. Feeling kuat. Tidak memang kurang benar. Feeling kuat itu seperti itu. Ganti nama. Ada orangnya tapi. Pala omongkeun we. Ngomong. Pasnya. Ngomong kieu. Posisinya pas gitu, Bu. Ngomong kieu. Nih cek mana teh? Yuris. Yanti. Wahyu. Ngeus gitu atau Kosasi? Ngeus teh eta. Dan tinggalan hungkul. Da iya mang feeling lah pokona mah naon. Di awal. Diroba. Bapak pilih eta kan eta terus terubah-rubah. Dan masalahnya Polda tuh Pak mau menetapkan sorangan walaupun berdasar kepada pengakuan. Karena apa kan kalau misalkan ada orang yang turut serta, otomatis kan ada pasti pelaku utama. Tidak akan ada orang yang turut serta tanpa ada pelaku utama. Jadi menetapkannya pasti sekaligus. Jadi mau lewat hijau lah. Ya mau hijau walaupun ada pengakuan karena pengakuan sekalipun harus ada kesesuaian dengan data saintifik. Yang dipegang oleh pihak kepolisian, misalkan DNA, gitu kan ya, terus umurnya, terus misalkan data yang lainnya, cocok yang seriusan si Danu, nah baru. Iya, aku udah bejak ke mana. Saya nggak ngomong di awal kan, Kasumar nih teta. Hanya aja, dimimit ya. Ayo saya kayak ibu kuat, ngurang mati. Iya ngomong. Tolong, ini Sumar. Ini, Yuris, itu orangnya cerdas, ininya IQ-nya di atas rata-rata ini. Kalau ke rumah itu dia selalu pakai sarung tangan. Itu teh nges kuatkan di awal, nges dibejakan di awal, kan bisi pajarkan bohong. Itu di BAP aja. Terus yang bisa bawa kendaraan itu yuris, Bu. Apa nih nu mobil ge eueuh cirik jari heuh aing kokon na make eta moal aya atuh. Ari make sarung tangan mah. Kan ge ya. Bayar sapan danu dulu katanya. Mau mati agai mah dan teh mesti ge tapi lah bisa muka. Benda ini enggak apa di awal. Sebab kemari digubuk. Lain iya. Dan saya pernah ngomongkeun tanya ke mamo ngetegur pengacara dah iya mah teh salah. Mesti ngepulun, nah, masih nanaun kita. Jalan mabat, saya mesti nyawa di mana-mana, ke. Cuma memang oke, lama itu pakai pengacara. Maaf, tadi itu nana. Nggak tadi itu, nanti lah, memang biasa. Coba nama, ada mata. Amun si Danu, mati ya. Sarang pas ya, Pak. Si Danu, mati ya, sama-sama. Ay, Danu, sama-sama. Ya, apa jadi dalam naik skenario-skenario seperti itu? Ya, ya bukan sebelum Harry, ya. Jadi si Danu mah diselamatin ku sa Kades. Nah, selamatin ku Kades didampingin teh MC ya, mimiti ya, ngomong ya mah keun bae we nya. Matak sia keun teh. Si Kades kan kieu. Mimiti sancan. Sancan Kades ngomong ke tadi teh nyulis muka manehna teh. Sancan muka deui. Tarik tengah tadi menghampura teh sama si Haji orang teh di sancang nggak hiji yo. Kantor kecamatan nih. Oh, kantor kecamatan nih. Ayo bangun minta dihampura. Sekarang saya diasupkan teh tadi nama. Rewasian minta dihampura. Dihampura nanti hukum. Ayah harapan mus dia di ngomong.
wah hampura hanya mis pernah ditanya kuring ke Polres kil Pak Kades, kira-kira yang dicurigai pelakunya siapa? Bapaknya Kades gini ya. Itu teh langsung yang ingin mau mata aku mau dihabuskan ke itu itu teh mis kadi teh sok klarifikasi ngarah ulah ningali eta bakal Polres der eta memang satu kesalahan fatal lantaran yang membuat booming kepada masyarakat termasuk kepada pelaku menurutnya itu teh mantap memberikan kekuatan untuk memframing teh termasuk ke keluarga maaf keluarga TKB ya di yakin gus aja nah tidinya saya rek make pengacara ya kan itu tuh lain golep pan diramekan tenang soal itu orang lain mau malah tenang mencari bagaimana mencari bagaimana di anak dan istri meninggal mana ini senang-senang golep udah teh kajing si Rohman di situ pertemuan itu golep pertemuan pada di tijen mah kan lupa nanti di tempat golep pada mah di tempat yeuna gitu nanti workshop na tak tidinya teh ngomong cie teh lantai ganteng langsung nyebutkan siap lah tuh. Nah, jesek atau hela kalau orang tidak kusip mall mana, kalau kusip mall tidak ya, kocok bapa eh lah, lagi kain orangnya curiga, si mall dia curiga sebenarnya, sok kainnya benang tu kurang mah tengahku, itu si mall teh, sok benang tu, macam begini kata, lahan tu sana, lamun tu kalau aku bisa minta batu sok, tapi kasih jeseknya orang mah, kain nak hilah, jadi kalau aku benang tu. Terus minta batul gente aku masih sana itu sok wah terus bikin kak kalau siapa itulah jadi ayo memang tim wani cuma kurang makin demitisnya eta kalau mulok siap sekurang dah orang memang itu kurang lebih maaf maaf lah daripada omongan-omongan itu lebih percaya Quran mah eta mah benar cinta Quran teh tidak bisa sembarangan maka ya gitu teh sembarangan ya Quran teh kalau mulok hiji mata kalawala ah cara waragri jelema wani-wani disembah ku Quran. Lah ibu ge teteh tadi namanya di Polda aja. Di Polda dasar ditipu oleh teman. Masih tahu. Bu sama Kang Heri aja. Heeh. Uh-huh. Cerita. Ari ge pan tempunya kontak mah asa bingung mah. Jadi bukan tepu gua jangan pernah panggil Kang Heri sekarang bok. Di bahasa itu geus ngomong pada pan Ari abdi mah naon-naon ge mun cek ieu. Sok. Di nomor salah nomor pokok nama aku gak ada izin lah punya kan nomor pribadi punya kan kan izin dia si suci kebetulan hari kami minta foto itu teh kan mamang minta foto yang pakai sarung tangan deh ayah jalan mau jadi nolokonan kau dia nolokonan kau dia maksudnya dia mungkin di Polda kan meren bareng gitu dia kan meren di awal kita harus gimana kalau kita mau membacakan itu kan meren ibu ada yang mau disampaikan kan meren kita tadi nanti nyetel gitu kan para sisi tapi dalam mendicusi mau kan ulah kebatur teh kontennya ih bener abdi mentah iya lu bukan videonya serangan ya lo teh tadi mak ikhlas gentai itu kan jadi ya kamu kemukakan, eta nih ngomong atur saat di ku yoga dah pak langsung ku yoga Helgi panjang statement pak apaan, yoga si cuman asko mau orang mau nyebutnya kayak YouTube mau YouTube mau darah mah mau channel YouTube cina mau kanal internasional iya sama tak, si Depa si Suci mau disitu butuh orang, kita tinggalin Depa bisa ayah dah isinannya lila gitu. So, mau butuh kau kan? Mau lain lagi tuh datang. Kau tidak mau suci di cerita. Yang dia di. Ya aku. Anak krusial yang seharusnya tidak disampaikan kepada masyarakat. Itu kan bahaya kan? Bayang kan bisa ngagil. Khawatir atau kesaksian? Aina sebenarnya nama itu. Aina sebenarnya nangis. Kalunya kita harus menjurus. Ayah kita. Kan salah di itu ya nah eta nu krusial teh saya teh nu deta teh awas pak ini pak aing nieu teh ngaran Polda nemu mantan jelema kan itu teh ya teh saksi
di konten. Bisa ada yang mandi, Eta kan ngaliurkan ya? Penyidik dan Eta itu merapat. Itu merapat dibuka. Buka tim kumaha itu si Suci. Bisa gitu terus. Kan kayak Eta mau tau bahwa yang anu menemui Eta keninganan. Berarti emang benernya ayam mandi teh. Di mana Eta? Maka terus terang, Ida itu ngomong. Ya mungkin sekitar. Ya mantap hitam bibit. Tapi sebetulnya Eta mandi saja, Pak. Ya, sudah tersadu ya tuh. Hah? Kan orang mati apa? Anu hari-hari mah iya. Ya, kita kan mandi. Hah? Mata apa? Papa nelfon. Hah? Oh, lain di Kasamalan di dia. Tak eta. Ya, mata kain beda ini. Sidang. Ya, pas kejadian dia, nya, lebih gini mah. Sepi ya? Sidang. Si Yudis, si Wahyu, si Kosasi, oh, itu bersama. Tek sekejadian. Oh, langsung Opik mah ya, bareng dengan para main-main teu ngilu ngalakukeun. Tinggalin mah Opik mah polos dah. Teu ngilu ngalakukeun mah namanya anya sebatas tahu go tapi teu wani ngomongkeun da sieun. Entong gua Opik teu nyaho ngalakukeun. Jadi kieu Ku Abdi pernah ketemu jeung Opik. Opik itu kan di bawah ku Wahyu. Jadi kepatsunan sama Wahyu teh hormat ka Wahyu. Jadi wajar kalau seandainya Opik misalkan cek Payo tadi tahu dia tidak mau bicara, tidak tahu apa. Cuman orang tua mah kan ngaran aja orang tuanya, pasti tetap ngelindungi anaknya. Nah, gitu. sabar nama ya si bapaknya seksi dari tapi mah mungkin. Ajal mati aing mah mungkin bisa mungkin nanti apalagi unggul. Handin perjalanan eta matak saya pengen. Meureunan si ieu balik deui ka diku jam 7 set balik deui. Ngariung meureun ka tukang jalan ka nanti mesti sekolah ka unggul. Di sekolah tubuh kan jalan tengah teh dengan perkebunan PT kawe kulo kawetan dengan ayah anu temusan jalan Bandung jabong hari itu ICU ya dia merena anu tiluan mah si Opik si Kosasi si Wahyu mah kan dia bus asup langsung ke TKP balik dinya ayo ya mah meren tiluh lah muka sekali itu pura-pura. Nah, di pertigaan, apa nih jalan ke SMPTN kali itu? Karilis. Iya, iya. Nah, si Danu mah kadinya Yuris mah kadinya. Hanu ngomong ke cek Yuris papasan. Maknya meninggali jam sakitu papasan abis sarawak waktuna. Meni apa? Emang nyari apalnya. Apa nih dirinya? Apa waktuna mani pas mani. Nah, sebenernya Yuris ini ngomong. Hanu orangnya mikir. Atau di polah di otaknya. Oh, berarti gitu. Jadi saya mah sebenarnya lain-lain ya kan, hal eta penyidik itu bisa cerita. Maka terus terang, ya saya karunya tadi nak kayak teh itu sebenarnya mah dah mau jauh, batak mau jauh kecil. Naon omongan cuman itu benar. Benar. Ya pikir, iya teh pelaku teh bukan orang jauh. Kau dek sah, dah mulut. Pas asum kita lihat teh si kata bapak kasah kata mimikina pas begitu muka pantau biar pun dek kaman dek meninggal mobil dek kaman Yuris bisa teh kita mau bilang ke mana dek kaman Yuris soalnya anu biasa nyetirnya siangku jadi dek kaman Yuris mata kasuk ke dia ningali utautan gitu ingat kasah mama anu sirik kan yang ameng teh Sianti. Emang bener sih mau dihubungkan aja yang itu. Memang. Namun, tapi kan hancur kosmetik. Pak, jadi kira judul nama ya. No tadi ku bapak dikhawatirkan ke Bang Topan. Bapak tentu merasa khawatir ya. Karena gini nggak masalah khawatirnya. Bang Topan meyakini, ada keyakinan nih. Termasuk Harry juga, teman-teman yang lain. Danu dalam hal ini terlibat. Itu yang pertama. Tapi persoalan. Dari apa namanya ya, tadi Harry kan pernah berbicara motif. Dari sisi motif, Danu itu bisa dikatakan namun ikut tema, ikut turut serta. Iya turut serta. Nah, karena memang pelaku banyak, jadi Bang Topan itu Pak nggak akan berarti membela Danu, mempertahankan Danu. Jadi kalau seandainya Bang Topan ada pengakuan nih kepada Bang Topan mah itu akan dikasihkan kepada pihak penyidik. Jadi dibukakan, jadi lain ditutupi. Jadi kayak alus nanti saya teh ngomong nges alasan anak sekalian lah mau ketemu mah kurang tehnya akan jadi
untuk menuntut keadilan kedua korban. So, jin bapak ngomong urang ieukeun. Hayu babarengan bari jinnya geus nyaho kitu teh. Pura-pura na urang teh. Lain pura-pura na, memang harus ieu mah nya urang teh hayang bener-bener kudu kasus, kemudian kita merangkai peristiwanya agar mendapatkan keterangan atau petunjuk yang tepat. Salah satunya kita laksanakan prarekonstruksi. Di mana prarekonstruksi yang kita laksanakan ini ada di dua tempat. Pertama di TKP, memang dilaksanakan itu pada saat prarekonstruksi untuk melihat bagaimana pada saat peristiwa kejadian dan juga ada peristiwa setelah kejadian. Dan ada lagi di TKP Pecel Lele, karena TKP Pecel Lele ini merupakan TKP di mana ada pertemuan antara tersangka. Nah, sehingga kita mengambil prarekonstruksi untuk melihat peristiwa yang terjadi di kondisi tersebut. Di mana memang dari peristiwa di TKP Pecel Lele dan TKP kejadian ini akhirnya ada keterkaitan, karena apa yang dibicarakan di TKP Pecel Lele itu akhirnya memang dilaksanakan di TKP kejadian. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP satu hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya, malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa bang yang melakukan? Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Berarti bisa dibilang 3 orang anggota polisi? 3 orang anggota yang polisi. TKP. Semua sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan, apakah yang bersangkutan ini pertama mungkin apakah menyalahi prosedur, kemudian yang kedua, apakah memang yang bersangkutan ini mempunyai kesalahan sesuai dengan disiplin atau kode etik polisi, karena memang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak tepat sebagai anggota polisi yang tidak proporsional, ataukah yang bersangkutan melanggar pidana. Nanti semua ini akan kita lakukan, fakta yang akan menunjukkan apa yang menjadi aspek kekeliruan daripada orang-orang yang 5 orang yang masuk.